Hello friends, ketemu lagi di channel saya, Bat's Eye. Kali ini saya akan mereview sekaligus Speed Build Gundam Legend BB Musa Gundam Mark 3 ya guys. Ini ya penampakan boxnya ya guys. Oke, kita buka dulu boxnya. Ya, terus kita keluarkan ininya dulu ya, buku manualnya ya, buku petunjuknya, cara merakitnya. Oke, oke, ininya partnya atau runnernya kita keluarkan dulu ya. Oke, ini ya guys. Oke, ini persiapannya seperti biasa ya. Tang motongnya ya, nipernya ya, satu ya. Kalau ini saya pakai ini untuk motong parts dari runner, biasanya kalau ininya agak tebal punya ya, maksudnya yang kalau untuk yang pipinya sih, untuk yang sudutnya, yang untuk presisinya saya pakai ini. Terus ini pen cutter ya, yang untuk membersihkan sisa-sisa potongan yang kalau yang masih ada melengkung atau apanya. Terus ini ya, ini amplas ya, ini ada satu step, satu step, dua step, tiga step, empat step, lima step, enam step, tujuh. Oke, okay. Ya, oke, okay guys. Mari kita speed build ya. Thank you.
Okay guys, jadi review Gundam Legend BB Musa Gundam Mark 3 ini simple ya sepertinya ya. Partnya juga nggak begitu banyak dibanding yang sebelumnya. Jadi ya setara lah dengan harganya ya. Soal minusnya sih ya cuman kurang dapat ininya ya, tatakannya ini untuk supaya dia bisa berdiri ya, kurang base-nya gitu ya. Terus ya aksesorisnya cuman dapat sepasang tangan gitu aja. Jadi yang biasanya kan dapat dua pasang atau ini atau ada yang lain gitu ya. Ini cuman dapat sepasang tangan. Udah, itu aja. Simple banget. Tapi ya setara lah deh ya dengan harganya yang ini harga normalnya 215.000. Jadi ya okay sih. Overall sih berarti cukup lah ya. Cukup memuaskan. Oke. Okay. Sepertinya reviewnya cukup itu aja ya kan. Okay. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terus follow Instagram dan Facebook saya ya guys. Bye bye.